Ya lah kalau begitu, macam meladang juga ini. Macam kalau orang yang malas buat ladang, padi dia sedikit. Orang yang rajin buat ladang, padi dia banyak. Orang yang malas menulis pun malas, dia dapatlah sedikit. Jadi kita terus anobel. Apa? Kata Jokse, menjambak pakti dah. Kita terus kepada tajuk yang seterusnya, binaan. Ya, binaan plot. Ada bawa buku begini kan? Berapa orang yang ada bawa buku macam saya pegang? 1, 2. Bantu saya si saya tukang tulis, saya tukang baca si mana apa nih? Gubet ya, kalau di suka baca. Saya baca sih. Dalam bahagia. Dalam bahagia. Eksposisi. Tidak, jam dulu salin saya tengah menangkap isi penting. Coba baca. Dalam bahagian eksposisi atau permulaan, pengarang memerihalkan suasana bagi di sekolah menengah teknik pertanian Seri Kayangan. Kayangan sangat segar dan nyaman. Oke. Binaan plot bermula daripada suasana. Suasana sekolah. Apa nama sekolah tuh? Kayangan yang apa dia bilang tuh? Sangat segar dan nyaman. Segar dan nah, permulaan perkembangan apa itu? Perumitan. Dan yang terakhir pemuncak atau klimaks cerita. Dan ini adalah pelarian. Di dalam sebuah novel kesemuanya ada. Mula-mula membuat novel tuh ada permulaan dahulu. Salwi Niyati pilih. Oke, kita ambil contoh lah yang mudah. Salwi Niyati permulaan. Salwi Niyati dengan Seril di zaman sekolah rendah, kanak-kanak. Mereka pergi sekolah bersama-sama. Setiap hari pergi ke sekolah bersama-sama. Lepas itu perkembangan dia, mereka semakin meningkat. Remaja, mereka sudah persahabatan mereka semakin renggang ke semakin kuku. Salwi Niyati dengan Seril. Semakin rapat lah kan. Di bahagian perumitan, mereka belum lagi remaja apa? Mereka bercinta. Lepas itu mereka bergaduh-gaduh. Mereka macam-macam lah. Kadang-kadang orang berbaik, kadang-kadang orang pergi cari buah bogong di hutan, kadang-kadang pergi memancing, pergi menjala. Kemuncak dia. Apa kemuncak? Mau yang baik sama yang tidak baik? Baik. Kalau yang baik, mereka bertunang dan berkahwin. Kalau tidak baik, mereka berpisah. Si Salwati ikut si Safi, si Seril ikut si coba di Tresia. Macam-macam kalau boleh buat cerita lah. Lepas itu dia punya kelarayan, mereka beranak pinak dan
meninggal, enak-enak dan mati kan. Teman-teman mereka punya riwayat atau cerita. Oke, ini kita panggil sebagai kata kunci. Dengan melihat kata kunci ini, yang penting kamu kena baca dulu lah nih. Baca dulu berulang-ulang yang teks yang panjang nih. Barulah kamu tengok dia punya kata kunci ya. Sebagai contoh, Munir cemburu sebab perlantikan sebagai penolong saya dosa. Ini kata kunci. Ini kamu boleh tambah, boleh kasih panjang dia. Berdasarkan cerita, yang penting kamu kena membaca dulu ini cerita. Harap yang ini saya tidaklah, tapi saya akan mengharapkan yang di rumah nanti kamu akan membacalah. Selain daripada ini, kamu boleh juga baca yang betul-betul teks dia itu. Ada bawa ke teks dia itu? Siapa yang ada bawa buku sejambak bakti, teks dia? Pasti nggak saya. Ada kan? Kira saya pasti nggak saya. Flores yang original teks dia. Ada buku kan nih yang kena bagi? Ano, Eline, pinjam tuh buku teks dia tuh. Eline. Eline kah? Mari. Pinjam saya sekalian. Tidak juga tuh, bagi saja. Kalau ada surat pun biar saja. Oke, ini ialah original teksnya. Ini dia nih, sebenarnya cerita yang ini ada di sini. Untuk kamu lebih paham, baca nih. Tuh, permulaan dia. Kisah 1, kisah di kedai koperasi. Pagi itu seperti hari yang lain juga sekolah menengah. Baca sampai habis. Lepas itu, kedua, mesyuarat melaksanakan harapan. Beli mesyuarat sekolah menengah teknik pertanian serkayangan telah dipenuhi. Tangan di sini yang sudah baca sekali ini habis. Bagus, habis kan? Sudah baca 2 kali habis? 1, 2, 3. Sudah baca 3 kali habis? 1, 2. Dua saja, 1, 2. Baca 4 kali habis? Si Catherine saya seorang yang sudah baca 4 kali. Bagi tepukan untuk Catherine. Dia sudah habis 4 kali ini baca. Maksudnya si Catherine baca yang kamu kena bagi yang bulan 12 tahun lalu kan ya kan? Nah sebelum masuk tingkatan 1 masa pembagian kutek saya sudah habis. Bulan 1 dia habis, bulan 3 dia kasih habis. Nah, 2 kali dia kasih habis yang masa PKP yang panjang dulu tuh. Lepas tuh yang terakhir 4 kali yang bulan ini kan tuh Catherine? Bulan lalu dia kasih habis. 4 kali dia kasih habis ini. Apa kelebihan kalau baca ini sampai 4 kali? Cerita dia kamu hafal lah. Kalau ada soalan, terangkan binaan plot novel sejambak bakti. Senyum sebetulnya. Inilah isi dia. Inilah dia punya kata kunci dia guna, tapi dia boleh urai panjang-panjang. Yang si Salwin dia dapat urai sedikit sebab dia baca 1,5 kali ya, separuh satu dan separuh. Si Patricia separuh ya dia harus habis. Itu dia boleh jawab apa? Si Sapik langsung tidak baca. Mana Sapik? Jadi, tangan yang ada meminjam buku nih. Tangan. Oke. Baca yang tiada pinjam. Ini pinjam buku ini baca ini. Baca ini dan baca juga yang ini. Ini ringkasan, ringkasannya ini yang betul original. Ini original ya, original ya. Ini foto stage saya ini. Coba lepasnya saya persilakan Flores membincangkan tentang teknik plot. Keadaan di sekolah menengah
Teknik Pertanian Sari Kayangan. Pada waktu pagi. Nokta, ini tidak payah salin ha. Dia punya contoh begini, ini untuk pengetahuan kamu saja. Pagi itu seperti hari yang lain juga, Sekolah Menengah Teknik Pertanian Sari Kayangan disimbah cahaya matahari pagi yang segar dan nyaman. 4 buah bangunan yang bercat kuning tersergam indah dalam kawasan yang dihiasi dengan beraneka pokok bunga. Cantik dengan kata-kata. Oke, 2. Teknik dialog. Banyak dialog di antara watak-watak dalam novel ini.